Assalamualaikum. Hari ni kita nak mancin. Ini air nak bunga pasang ni sekarang ni. Kita mancin dekat kena jalan ikut dalam hutan bakau tu. Dekat belakang tu boleh nampak hutan bakau ni. Kena, tapi bila air pasang ni kena cepat-cepat lah sebab dia air dia sampai ke atas tu sana. Maknanya dekat sini je lah. Tapi kalau air laju lagi cepat. Ini air slow sikit. Boleh lama sikit pancing kan. Umpan hari ni kita pakai udang. Udang frozen ni. Boleh makan ni. Nak kena kopik kulit lah. Udang ni. Satu ni RM5 ni. RM5. Banyak juga besar-besar udang dia. Lagi satu udang ni bagus. Dia liat. Tak mudah tercabut bila baling. Kalau yang kecil-kecil tu dia tercabut. Baling je tercabut. Baling tercabut kan. Kita pakai udang. Lepas tu kita pakai umpun-umpun. Ini cari semalam petang ni. Jadilah kecil-kecil pun ikan boleh dapat besar. InsyaAllah. Ni hutan bakau ni tebal lagi ni. Ini kayu-kayu ni, inilah tuas ikan ni. Kalau air besar ni, air pasang penuh. Boleh mancing. Naik sampan boleh lah. Celah-celah ni kita mancing kan. Tuas kayu lama ni. Yang ini bekas orang gegaji ni, dia bukan apa. Dia orang cari benih kelulut, sarang kelulut. Tengok. Dia orang tebang-tebang. Bekas gegaji tu. Ini ikan ketuka ni. Hati-hati lah ni. Dia punya ni condak ni. Ini kalau kena bukan merau ni, pensan pun mau ni. Ni ketuka. Dia macam pari juga. Memang tajam ni. Ikan duri dia memang suka umpan udang. Tanda bukan tanda. Alhamdulillah dia menerokam ni.
ikan lembu air laju. Nak nyiang pun sayang bagi dia besar. Oi. Dia makan. Oh, tak ada kesian punya. Oh, macam ikan besar. Sebab air laju ni. Air laju. Ikan tarik kecil pun dia rasa besar. Wajib dapat. Oh, alhamdulillah. Inilah ikan idaman. Oi, 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 go kita lihat. Nak perutan, tapi perutan kecil sangat, ipehlah. Alhamdulillah hari ni kita dah selesai mancin dah. Hari ni kita mancin dua pot ataupun dua kawasan hari ni. Hari ni air memang air laju. Kita gunakan umpan udang dengan umpan pumpun. Ikan tak adalah banyak tapi puas narik tu rasa puas lah. Termasuk air laju, ikan kecil terasa ikan besar. Yang dapat hari ni gerut, tanda, ikan macam ikan pari tu apa, ketuka, ikan ketuka. Dengan ikan duri lah, tak banyak pun. Tapi macam mana pun, kira puas tarik lah hari ni. Okey, assalamualaikum dan salam horas.